terutama pasca pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, dicopot, dilengserkan di tengah jalan oleh DPR. Dengan alasan yang tanpa malu-malu nih, Ketua Komisi 3 DPR bilang alasannya adalah karena Aswanto itu kerap kali menganulir produk-produk hukum yang dibikin oleh DPR. Dia bilang Aswanto tuh mengecewakan, gak punya komitmen, udah dipilih DPR, masa sih produk-produk undang-undang kita anulir? Sebagai contoh, salah satu yang dianulir oleh hakim yang kemudian akhirnya dipecat oleh DPR ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu putusan Hakim Aswanto ini bilang itu inkonstitusional bersyarat. Jadi sekarang terus dibilang, ya jelas aja DPR-nya pede banget, lempar aja ke Mahkamah Konstitusi. Ya Mahkamah Konstitusinya juga udah dikendalikan oleh DPR, gimana bisa bikin keputusan yang independen kalau ada ketakutan kalau putusan yang lu bikin nggak sesuai dengan maunya DPR, lu bisa diganti di tengah jalan. Terus apa kata DPR? Kalau undang-undang kami bermasalah, silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review. Itu namanya dungu. Kalau dia pinter, dia berupaya supaya produk dia itu tidak diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Masa habis saya bikin mobil terus dibilang coba ditabrakin aja tuh, kalau nggak bisa kan ada bengkel. Justru kita beli mobil supaya nggak masuk bengkel. Ini baru keluar pabrik disuruh masuk bengkel di Mahkamah Konstitusi, kan kumuh tuh DPR-nya kan.